بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والإحسان wa sallallahu wa sallama ala sayyidi walati adnan sayyidina muhammadin khairul anbiya wa khairul anam wallahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Allahumma ya rabbana, ya rabbana, kama jama'tana fi hadzal masjid al mubarak fajma'na yawmal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana irhamna wala tu'adzibna wangsurna wala takhzulna wa'afina wala tumridna wa'akrimna wala tuhinna wa'athirna wala tu'thir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, para pemirsa, perindu-perindu ilmu, calon-calon orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah apa yang saat ini kita lakukan ini adalah hal yang pokok, hal yang mendasar untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya hamba-hamba Allah yang mereka diberi anugerah cintanya, diberikan anugerah kasih sayangnya. Maka model-model orang yang seperti itu termasuk calon-calon penghuni surga yang berjalan di jagat raya ini. Mudah-mudahan yang hadir di malam hari ini hatinya diberi kelapangan, hatinya diberi kesejukan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah, rezekinya dilancarkan dengan yang halal, dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah senantiasa diabadikan hingga nanti menjadi sebab bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ibadah solat itu adalah ibadah murni urusan kita dengan Allah. Inti dari kegiatan ibadah di dalam syariat Islam itu dua. Satu, menjalankan perintahnya. Dua, menjauhi larangannya. Maka kapan orang sudah melakukan dua hal ini, insya Allah mau enggak mau, sadar tidak sadar, kalau sudah melakukan dua hal ini, maka insya Allah dia sudah punya tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal kebaikan sangat mudah, mengerjakan perintah-perintah Allah sangat mudah, tapi yang agak susah itu menjauhi kemaksiatan. Yang bisa menjauhi kemaksiatan itu hanya orang-orang pilihan. Banyak orang rajin sholat, umroh setiap bulan, mungkin haji setiap tahun, tetapi kadang masih doyan maksiat.
Maka lebih bagus mana? Nambah kebaikan dengan melakukan kejelekan, atau tidak nambah kebaikan tapi tidak mengerjakan kejelekan? Tentu di hadapan Allah, Allah lebih senang hambanya berperilaku baik dan tidak bermaksiat. Tetapi kalau suruh milih, mending tidak menambah kebaikan tetapi tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pada pertemuan kali ini kami ingin muhasabah, evaluasi, introspeksi diri, dengan sadari bahwasanya apa yang kita lakukan ini sudah benar, akan tapi tolong kemuliaan pahalanya dijaga. Jangan sampai orang sudah pandai ngumpulin pahala, tak taunya pahalanya dibuang atau pahalanya tidak didapat, ada di hari kiamat. Rugi di atas rugi kalau kayak gitu. Emang ada orang-orang kayak gitu? Banyak, Bapak Ibu. Nanti di hari kiamat banyak orang itu membawa amal kebaikan segunung, bermiliar-miliar nilai kebaikan pahalanya, akan tetapi sayang seribu sayang, ternyata amal kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, salasun muhlikatun, salasun, salasun muhlikatun, tiga hal yang menjadikan sebab hancur amal pahala seseorang. Maka jangan melakukan tiga hal ini. Wa in soma wa sholla, walaupun rajin puasa, puasa Ramadan rajin, Senin Kemis rajin, Sawal rajin, Dawud rajin, sholat berjamaah rajin, bangun malam rajin, wa in sholla wa in soma wa sholla muhlikat, walaupun dia ahli puasa, ahli sholat, hancur amalnya. Kok bisa? Ngelakuin amal apa kok sampai Allah marah kayak gitu? Kira-kira amal apa itu? Yang pertama, suhun mutok, kekikiran yang dipatuhi berbuah dengki. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, sehingga melakukan amal bukan karena Allah, alias kurang ikhlas. Wa ijabul mar'i binafsi, yang ketiga, bangga dengan dirinya alias ujub. Hati-hati, hati-hati. Yang sudah rajin ke masjid, yang sudah punya puasa Senin Kemis, hati-hati, jangan bangga diri. Bangga diri itu apa? Menggedekan amal di matanya, sehingga dia enggak mikir itu dari Allah. Siapa yang ngasih kemudahan bisa puasa? Siapa ngasih kekuatan bisa puasa? Siapa ngasih kesehatan bisa ke masjid? Siapa yang bangunin dia bisa bangun malam? Allahnya enggak kelihatan. Nih, ini bahaya itu. Baik, kita kupas satu persatu. Satu, suhun mutok, kekikiran yang dipatuhi. Ibu, bapak, pelit itu jelek. Pelit itu apa? Pelit itu keengganan seseorang berbagi di saat dia diberi nikmat. Itu pelit. Ibu ada rezeki dikasih oleh Allah, tetangganya butuh, ibu gak ngasih, pelit. Pelit. Orang yang modelnya kayak gini, Bapak Ibu, hartanya gak barokah. Hartanya enggak barokah. Bahkan kata Imam Ghazali, ente jangan mau makan hidangan yang disajikan oleh orang-orang yang pelit. Makanannya bikin kualat, balak, penyakit. Tapi kalau ngomong pelit enggak usah noleh kanan kiri, ya kan? Ngomong pelit noleh kanan kiri. Ada ibunya noleh ke belakang jauh pisan tuh. Kalau ngomong pelit tuh kesini nolehnya, nggak usah noleh kanan kiri. Makanya kita kata Imam Ghazali, ente jangan makan makanannya orang pelit, itu balak bencana. Allah marah sama hartanya, Allah marah dengan apa yang ia miliki. Kenapa dia nggak berbagi?
sehingga susah bayar zakat. Kalau diingatkan zakat enggak mau. Keturunannya Korun. Korun itu disiksa oleh Allah dengan banyak harta tapi pelit enggak mau bayar zakat. Maka Korun ditenggelamkan ke dasar bumi. Ini sebagai mukaddimah siksaan sebelum nanti di neraka Allah. Orang yang pelit nanti kekayaannya itu dikalungkan di lehernya berupa kobaran api neraka. Hati-hati, hati-hati, ya. Insya Allah di sini dermawan semuanya. Nggih. Baik itu. Loh, ternyata pelit yang begitu dahsyat seperti ini, Bapak Ibu, ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi. Apa yang lebih parah? Kikir. Kikir ini kakangnya pelit. Kikir ini kakaknya pelit. Kalau pelit apa? Keengganan seseorang berbagi di saat dia diberi nikmat oleh Allah. Kalau kikir, keengganan seseorang berbagi di saat dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Jadi enggak punya duit itu juga enggak mau berbagi, Pak. Berarti ini di atas pelit, sehingga kekikiran ini kalau didiamkan di dalam hatinya muncul sifat dengki, iri hati, hasud. Kalau melihat tetangganya beli motor, sakit hati. Kalau tetangganya naik pangkat, sakit hati. Lo, kok bisa dia punya motor? Kok bisa dia naik pangkat? Sehingga dia enggak pengen orang sekampung lebih berhasil daripada dirinya. Harus orang-orang selain dia itu harus di bawahnya. Makanya ini adalah orang hasud. Hasud, dengki, iri hati akan menghabisi, menggerogoti amal kebaikannya. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba. Kedengkian akan melahap amal kebaikan dia, puasanya, bangun malamnya, sholat berjamaahnya, infak sedekah, kayak api melahap habis kayu bakar. Hati-hati. Dengki, iri hati, enggak seneng kalau Allah itu ngasih rezeki sama orang lain. Jadi orang dengki hasud itu hakikatnya protes sama Allah. Ya Allah, dia kok bisa berangkat haji? Jangan, ya Allah, saya aja yang berangkat haji. Ya Allah, kok bisa dia itu bangun rumah? Jangan, ya Allah, saya harusnya yang bangun rumah. Dan insya Allah semuanya orang punya porsi ini, Pak. Makanya nanti pulang dari sini ngaca, Pak. Kalau ngaca jangan sisiran rambut saja. Ngaca itu sampai masuk ke dalam hatinya. Nih, tengok dirimu. Kemarin lihat tetanggamu beli kalung, kamu sakit hati. Ya ini dengki. Ya kan? Nih, dirimu ini. Kemarin tetanggamu anaknya lulus, dapat peringkat 1 S1 bagus, kamlut, kamu sakit hati karena anakmu enggak dapat ranking. Nah, terus seperti itu orang tua kami. Ya, itu bahaya Bapak Ibu. Sehingga apa? Dikatakan orang kalau sudah dengki hasud kayak gitu Bapak Ibu, hidupnya sempit kerdil. Kemana-mana enggak enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena semuanya merasa musuhnya. Coba Bapak Ibu, yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Yang ngasih pangkat siapa? Allah. Yang kasih kemudahan siapa? Loh, Allah kan terserah Allah ngasih rezeki, pangkat, kemudahan kepada hamba-hambanya. Tetapi ini orang, Pak, paling enggak seneng kalau ada orang lain dikasih rezeki, pangkat, kemudahan. Bahkan yang lebih parah, kedengkian para ulama, ustad dengan ustad, kiai dengan kiai. Oh, ini lebih parah ini. Loh, kalau ustad kiai bisa dengki, bagaimana yang bukan ustad kiai? Makanya kata Imam Ghazali, la kahasada kahasadil ulama, tidak ada kedengkian yang paling parah kecuali kedengkian para ulama. Ulama kalau saling dengki, yang jadi korban umat. Tukang bakso sama tukang bakso dengki, paling yang jadi korban baksonya enggak laku.
Iya kan? Tapi kalau ustadz dengan ustadz bapak ibu dengki, waduh, yang jadi korban ulama bapak ibu. Duduk satu majelis gak bisa bapak ibu. Lo. Ustadz siapa itu? Baru anak-anak kok bisa masuk ke masjid saya itu? Jadi kalau ada ustadz masuk ke masjid sakit hati pak. Iya kan? Lo. Anak kapan itu? Kok sudah megang mic? Jadi dihasut pak. Makanya kata guru kami, penyakit di kampung, di desa itu dua hal. Satu, tawaduk bukan pada tempatnya. Dua, kalau ada orang maju di pentung. Nah, ini, itu penyakit di kampung. Penyakit di kampung masyarakat ada dua. Satu, tawaduk bukan pada tempatnya. Dua, kalau ada orang maju di pentung, dihasut. Tawaduk bukan pada tempatnya maksudnya apa? Ini biasanya santri-santri yang baru pulang dari pondok itu bapak ibu. Nak, ayo nak ngimami masjid. Ngimami masjid, gak enak lah, kan ada kiai sepuh. Ada ustadz sepuh, ada kiai senior, ada ustadz senior. Janganlah umi, jangan. Loh, ini tawaduk bukan pada tempatnya. Wahai santri, kamu itu udah mondok lama, kalau kamu disuruh maju, bismillah maju. Jangan ngomong nanti-nanti ada kiai sepuh. Emang nunggu mati kiai sepuhnya baru maju ente? Itu. Jangan-jangan dia diam-diam doain, kapan kiai sepuh mati biar saya jadi imam. Kan kacau lagi itu. Makanya ini tawaduk bukan pada tempatnya. Saya dulu itu ditegur sama Buya itu. Kami itu kalau diundang pengajian oleh siapapun, kalau sudah ada habaib sepuh saya itu enggak ngomong. Enggak enak gitu kan. Enggak ngomong saya. Udahlah, ada habaib sepuh saya menghargai, biar beliau yang ngomong. Hal ini nyampe ke Buya. Langsung saya dipanggil sama beliau. "Chef, kenapa kamu diundang orang kalau ada kiai sepuh, habaib sepuh, kenapa kamu enggak berbicara?" "Afan, Buya, menghargai beliau." "Bukan kayak gitu, Nak. Sahibul bait itu ngundang kamu, jangan kamu bikin kecewa sahibul bait. Tawadukmu, adabmu bukan seperti itu. Adabmu itu kalau kamu mau megang mic, salaman dulu sama kiai sepuh. Pak kiai, habaib, mohon maaf. Kami ingin menyampaikan nasihat, tolong ingatkan saya jika keliru." Itu tawaduk. Bukan kamu diem tiba-tiba mempersilakan kiai-kiai sepuh. Itu kasihan sahibul baitnya yang ngundang kamu. Tak pikir-pikir ya benar. Nah, akhirnya sekarang kalau ada kiai sepuh apa ya, kalau memang saya waktunya ngomong ya bismillah. Tinggal kita sowan ke beliau, cium tangan, "Pak Kiai Habib, tolong kalau salah diingatkan." Beres. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, penyakit di kampung tawaduk bukan pada tempatnya. Jadi diam-diam dia itu juga doain kiai sepuhnya kapan mati. Biar jadi imam, biar jadi khotib, bahaya ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang maju di pentung, dihasut. Ya kan, ada ustadz baru pulang dari pondok, pengen bikin majelis, ya kan? Sudah mulai dikit demi sedikit jamaahnya udah mulai datang, mulai dihasut. "Ustadz kapan itu? Lulusan mana?" Ya kan? "Ustadz kapan, lulusan mana?" Kalau dia ustadz Al-Quran dihasut, memangnya ilmu Al-Quran saja dia gak nguasain fikih, gak kayak saya. Tuh, kalau dia ahli fikih kemudian gak punya ilmu Al-Quran, ustadz Al-Quran yang ngomong, "Belajar kok fikih toh Al-Qurannya belepotan, gimana, jangan ngaji ke sana." Nah, ini hati-hati. Ya kan, jika ustadz kiai bisa dengki, apalagi jenengan. Ya kan, jangan ngomong alhamdulillah bah, hatiku bersih, pret. Nggak ada. Coba ngaca sana. Ya kan, kita ini punya potensi hati kita kotor, pak. Ya kan, punya. Apalagi ibu-ibu kelihatan sekali itu. Ya kan, kelihatan sekali itu. Ya kan, ada tetangganya baru beli cincin aja udah bingung, waduh gitu dah. Ya kan, tetangganya ganti mukena aja bapak ibu udah gak tegur siapa, ketemu di pertigaan itu melengos aja gitu bapak ibu, sampai tetangga aja dulu, "Oh, biasanya tegur siapa, peluk-pelukan kok melengos ibu." Akhirnya coba-coba tanya kenapa itu orang itu,
kata dia, silau dengan mukena yang barunya, katanya. Silau itu berarti hatinya bermasalah. Jangan kayak gitu Bapak Ibu, iya kan? Hei, dengerin, kalau tanda hatimu bersih, setiap orang dikasih kenikmatan oleh Allah, kamu datang. Bahkan kalau perlu dukung, Masya Allah punya mobil baru, datang. Mudah-mudahan mobil barunya manfaat, bisa dipakai majelis. Masya Allah bau bensin solarnya enak. Lu itu hati bersih itu, ya kan? Tapi boro-boro kayak gitu Pak. Mau dengar suara mobilnya aja udah panas telinga, ya kan? Boro-boro kayak gitu. Ya makanya berarti kalau gitu hatinya kotor. Ayo diperangi, jangan sampai kayak gitu. Wa in shoma wa shalla, walaupun dia ahli puasa ahli salat, percuma. Nah ini makanya Bapak Ibu, ibadah hati, af'alul qulub, ibadah hati pahalanya lebih gede daripada ibadah zahir. Ibadah hati itu ya ini Pak, merangi isi hati. Lah inilah tasawuf Pak. Kalau ada orang mengingkari tasawuf, dia enggak ngerti tasawuf itu apa. Tasawuf itu ilmu membersihkan hati atau ilmu akhlak. Akhlak itu ada dua, akhlak zahir dan akhlak batin. Akhlak zahir basa-basi kita kalau ketemu orang menghormat. Akhlak batin menghormat benar dengan hatinya. Itulah yang dinamakan tasawuf. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Dan kehidupan orang-orang yang dengki hasud itu Bapak Ibu, Masya Allah, sempit Bapak Ibu. Tahu enggak ceritanya orang yang suka dengki itu? Ada Bapak Ibu, ada ibu-ibu suka dengki. Kalau melihat tetangganya beli apapun pasti hatinya gatel. Akhirnya ibu-ibu ini pengin hadir majelis karena dia rajin, punya majelis rutinan dia. Hadir majelis, kebetulan majelisnya ada di Lombok Barat. Ini Lombok Tengah ya? Oh, Barat ini. Berarti Lombok Tengah. Di Lombok Tengah. Dia sama teman-temannya mau naik angkot menuju majelis di Lombok Tengah. Udah lama nunggu angkot gak datang-datang Bapak Ibu, takut telat, alhamdulillah dapat angkot. Ternyata di saat dapat angkot mau masuk Bapak Ibu, ternyata kaget, yang di dalam ada 3 orang yang ia dengki. Satu baru bangun rumah, satu baru beli motor, satu baru beli kalung. Waduh, apes ini. Kok ketemu dia saya? Akhirnya apa? Udah, Pak angkot sana. Loh, kenapa Ibu? Udah sana. Enggak jadi, Bu. Sudah nunggu 1 jam dapat angkot enggak jadi. Kenapa? Karena di dalam ada orang yang bangun rumah sama beli motor sama beli kalung. Akhirnya orang tua kami nunggu lagi Bapak Ibu 2 jam nunggu angkot gara-gara hatinya kotor itu. Alhamdulillah angkot yang kedua kosong Bapak Ibu. Langsung hadir ke majelis Bapak Ibu. Hadir ke majelis, ustadznya sudah ceramah dia. Waduh, ustadznya sudah mulain. Akhirnya dia bingung nyari tempat mana tempat kosong. Langsung Bapak Ibu, tempat kosong langsung didudukin. Baru duduk sejenak, ngatur pernafasan Bapak Ibu, kaget lagi. Astagfirullah, yang bangun rumah di sebelahnya. Sebelah kiri yang beli motor Bapak Ibu. Belakang yang beli kalung. Ya Allah, udah keringetan Ibu. Dia katanya biasanya kalau ceramah dia kalau dengar ceramah pengennya lama. Ini ustadznya kok lama ini ceramahnya nih. Kapan doanya Bapak Ibu? Iya kan, ustadz belum doa sudah ngomong amin. 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 Iya kan? Amin, amin benar doa, bukan amin macam-macam. Iya kan? Ini zamannya pelintar-pelintir aja. Iya kan? Ya gara-gara ya siapa yang gara-garain kayak gitu itu? Sudahlah, urusan politik gak usah disambung-sambungkan kepada urusan agama. Agama itu sudah ada tatanannya sebelum kita lahir. Kalau ternyata ada politik yang ternyata kok ngikut namanya kepada nama ibadah, maka kita fokus kepada ibadahnya. Emangnya jenengan kalau ngomong amin kebayang orangnya? Ya enggak kan? Kita itu kalau ngomong amin artinya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ayo coba waladolin amin. Emang jenengan kebayang amin itu siapa? Enggak kan? Lah iya, lah terus siapa yang bikin aneh-aneh kayak gitu itu orang tua kami gitu loh. Orang kalau ketakutan itu apa aja disambung-sambung ini ya kan?
Enggak, kita fokus ibadah orang tua kami ya. Baik Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, ini ibu tadi itu Bapak Ibu Masya Allah, ngaji enggak enak Bapak Ibu, keringetan dia, diajak ngomong enggak nyambung Bapak Ibu, lagi jengkel sama tetangganya itu Bapak Ibu. Akhirnya dia pulang duluan sebelum ustadznya menutup dengan doa. Pulang-pulang, orang tua kami pulang, aduh, pulang enggak enak Bapak Ibu. Nah, di saat pulang orang tua kami, kebetulan dia punya suami, suaminya itu pulangnya sebulan sekali karena kerjanya merantau jauh. Makanya dia pulang duluan, pengen nyambut suaminya. Alhamdulillah, enggak telat pulang ke rumah, akhirnya bisa nyambut suami. Biasanya kalau sudah ketemu suami itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ngobrol ada di depan rumah teras, sambil ngopi, makan gorengan, tempe tahu, atau ketela, atau jagung. Alhamdulillah Bapak Ibu, oh, udah tuh ngomong mesra-mesraan sama suami, lagi mau nyeruput kopi Bapak Ibu, yang bangun rumah lewat, aduh ini lagi ya kan, mau suap-suapan gorengan Bapak Ibu, yang punya mobil baru, motor baru lewat itu. Kata suaminya, yang kok baru ngelihat ini mobil, udahlah jangan nanya-nanya bang, sesek banget. Jangan, lo emangnya kenapa? Ya itulah bang, kita ini kok nasib pisah sih bang. Nasib pisah gimana? Bang, itu loh, itu tetangga baru, dia pindah ke kampung sini belum sampai 1 tahun sudah beli motor. Abang ngalor ngidul kerja pulang sebulan sekali, boro-boro motor, sepeda pit aja nggak punya. Sepeda pit nggak punya. Ternyata dikira abangnya ngasih nasihat, suaminya itu dikira ngasih nasihat. Ternyata bapak-bapak sama, tukang dengki juga. Yang kalau urusan mobil motor gampang, ngeridit kan bisa, ya kan, ngeridit kan kan bisa. Emangnya mau tak kamu? Enggak bang, kita enggak mau maksa-maksa bang. Tapi bang, kayaknya kita perlu curiga bang. Abang yang kerja bertahun-tahun beli mobil motor aja enggak bisa, ini baru pindah belum 1 tahun di kampung kita kok bisa beli mobil? Oh, beli mobil bang. Punya kenalan KPK enggak bang? Loh tuh, punya kenalan KPK enggak bang, katanya. Akhirnya abangnya mikir-mikir, iya ya, dari mana dia? Setahun itu loh, kok bisa dia itu beli mobil, beli motor? Wah ini, ya kalau korupsi deh, kalau noyol gimana? Noyol kacanya, punya tuh, noyol kacau ini Bapak. Akhirnya Bapak Ibu nyampe maghrib, kopi jadi dingin, gorengan jadi dingin, suap-suapan gak jadi, rusak. Reunian sebulan gak ketemu gara-gara hati kotor. Udah bang, bang, jangan ngomongin dia bang, sesek bang, ayo sholat. Loh, sholat berjamaah Bapak Ibu. Lah, setelah sholat berjamaah Bapak Ibu, Alhamdulillah sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, akhirnya Bapak Ibu mau istirahat Bapak Ibu, setelah makan malam istirahat Bapak Ibu lah. Istirahat Bapak Ibu, harusnya tidur dipakai evaluasi. Bang, anak kita gimana masa depan bang? Bang, gimana engkau bang, apakah memang kita tetap jauhan gini terus, sebulan hanya ketemu sekali? Harusnya dipakai evaluasi kayak gitu Bapak Ibu. Ternyata apa? Jam 9 mau tidur, ternyata lagi-lagi istrinya ingat mobilnya tetangga. Bang, usut sampai tuntas itu. Gak boleh di kampung sini ada sampah masyarakat, tukang korupsi, diusung, segera diusut bang. Akhirnya Bapak Ibu Masya Allah ngomongin tetangganya yang baru punya mobil baru sampai jam 1 malam Bapak Ibu. Sedangkan tetangganya jam 8 setelah sholat isya tidur ngorok. Capek gak hidupnya orang kayak gitu? Capek. Waduh, tidur jam 1 bu, besok suaminya harus berangkat pagi-pagi ngejar pesawat Bapak Ibu. Akhirnya besok subuhnya Bapak Ibu kesiangan, belum nyiapin sarapan, belum ini, tapi Alhamdulillah kekejar semuanya, akhirnya sarapan Bapak Ibu.
lagi-lagi mau suap-suapan terakhir perpisahan dengan suami, tak taunya tetangganya manasin mobilnya, geleng 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 geleng, bangku kenceng pisan suaranya bang. Kok kenceng sekali, suara apa itu bang, mobil korupsi itu bang. Akhirnya bapak ibu enggak enak semuanya. Makanya jangan jadi orang hasud, jangan jadi orang iri dengki. Kalau ada bapak ibu segera diperangi. Loh, cara memerangi hasud dengki bagaimana? Cara memerangi hasud dengki itu bapak ibu, satu, jika anda sudah merasa enggak enak sama orang, baik enggak enak karena jabatannya, pangkatnya, hartanya, atau kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah kepada anda, maka langsung jenengan perangi. Apa cara memeranginya? Tahadu, tahabu, kirim hadiah agar supaya luntur kebencian ini. Ya Allah, saya ketemu dia kok hati saya gatel ya Allah. Saya kalau ketemu dia itu ya Allah kok hati saya panas. Besok tak belikan sate 2 bungkus, gitu loh. Hah? Gitu pak, diperangi pak. Ya kan, kasih hadiah, masya Allah. Dikasih hadiah sate 2 bungkus, lah kok masih hatinya masih kotor bapak ibu. Minta nomor rekeningnya berapa, transfer. Bersih itu orang tua kami. Ya kan, bersih itu. Itfa billati hiya ahsan, tolak kejelekan itu dengan perilaku yang paling baik. Ya, dan itu bapak ibu dilakukan oleh para duriatur rasul. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, didengki orang, dihasut orang, difitnah orang bapak ibu, tapi sama beliau dikasih hadiah. Waduh, kebayang pak, dijelek-jelekin, dihasut, malah dikasih hadiah. Ada Abuya Maliki, tahu Abuya Maliki? Santrinya di Indonesia jadi semuanya, tapi beliau sudah wafat, sekarang diganti putranya Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Abuya Maliki itu kan beliau memang ulama terkenal, pak. Ya, santrinya jadi orang hebat semuanya. Tiba-tiba beliau itu dihasut, didengki orang, difitnah. Tiba-tiba ada orang menulis ada di koran ngantem jelek-jelekin Abuya Maliki. Sebutan, "Wah, Abuya Maliki ini orang sok pintar." Wis banyak dijelek-jelekin bapak ibu. Nyampe lah berita ini bapak ibu ke santrinya, ke santrinya Abuya Maliki. Dibawalah koran itu, Abuya Abuya dijelek-jelekin orang ini, yang nulis disebutin di situ, memang nantang ini orang. Gimana Abuya, kata santri-santri yang Madura, "Buya, boleh enggak saya ngambil celurit?" katanya. Loh, kalau santri harus kayak gitu ibu, wong gurunya diejek kok diem, itu santri linglung. Hei para santri, kamu jangan rela gurumu diejek di depan matamu. Enggak boleh, kalau ada santri gurunya diejek di depan matanya malah ikut nimbrung, iya iya iya, itu dipastikan dunia akhirat enggak manfaat ilmunya. Minimal jenengan nyetok, pak, pak, diem, enggak boleh ada yang ngomongin guruku. Kalau memang jenengan enggak cocok dengan guru saya, enggak perlu diomongin di hadapan saya. Minimal kayak gitu, pak. Enggak boleh menggurunya dijelek-jelekin di depan mata santrinya, kok diem santrinya, enggak bener. Loh, ini kan Abuya Maliki banyak santrinya orang Madura, pak. Boleh enggak saya bawa celurit? Jangan, katanya. Keterlaluan Abuya, keterlaluan ini. Keterlaluan ini, jangan, jangan, jangan gitu. Dongkol dia bapak ibu, marah dia, enggak terima gurunya dihina kayak gitu bapak ibu. Akhirnya 2 hari kemudian Abuya Maliki melakukan perjalanan, ngajak muridnya tadi yang emosi tadi itu, diajak. Biasanya Abuya Maliki itu, orang tua kami, kalau bepergian itu pasti bawa koper. Koper itu isinya duit untuk dibagi-bagi, karena beliau memang ulama yang kaya raya pak. Beliau itu ulama yang enggak mencari amplop, malah beliau ngasih amplop Abuya Maliki itu. Dan banyak pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia itu hampir banyak dibantu oleh Abuya Maliki, termasuk di antaranya Dalwa, Darul Ughwa Dalwa Bangil itu termasuk ya cikal bakalnya yang mula-mula bangun awal ya Abuya Maliki. Nah itu
Lah akhirnya Bapak Ibu santri tadi itu diajak. Akhirnya diajak nemonin orang. Diajak nemonin orang dan santri enggak tahu ini orang siapa. Tiba-tiba Abuya Maliki nunggu orang tersebut ada di ruang tamunya dia. Setelah ketemu orang dia itu langsung Abuya Maliki memeluk, ahlan wa sahlan, masya Allah anak kangen ke antum, lama anak enggak jumpa sama antum, mohon maaf kalau ada salah ya, mohon dimaafkan saya ya, ini hadiah koper tadi Pak, hadiah blek. Hadiah koper tadi itu. Setelah itu pamitan beliau. Di saat beliau pamitan Bapak Ibu, langsung tuan rumahnya ngejar meluk-meluk Abuya Maliki nangis-nangis, mohon maaf Abuya, mohon maaf Abuya, kamu ini memang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf Abuya, aku mencaci kamu di koran, mohon maaf, dan sedikit pun kamu enggak balas, enggak marah, malah kamu ngasih duit satu koper. Sekarang Bapak Ibu yang mencaci maki sekarang menjadi pembelanya Abuya Maliki. Ya, maka ingat Ibu kalau lagi dengki sama orang apa tadi? Ibu jangan duit satu koper, berat. Ya kan? Kasih gorengan aja enggak apa-apa itu. Ya kan? Pokoknya cara memerangnya seperti itu, Pak. Cara memerang seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, cara memerangi hati kotor, ada dengki di dalam hati kita, doakan kebaikan kepada dia. Ya Allah, saya melihat tetanggaku bangun rumah, ya Allah kok hatiku panas, ya Allah tolong, ya Allah kelarin rumahnya cepat, ya Allah gitu loh. Kalau perlu ya Allah materialnya kalau kurang segera dikasih, ya Allah jadikan rumahnya manfaat berkah. Hawa nafsunya ngomong, loh kok doanya kayak gitu, bukannya hati ente kotor, kok doanya kayak gitu. Ditambah lagi, ya Allah kalau rumah satu ini yang tingkat 7 udah kelar, ya Allah kasih rumah lagi tingkat 5 gitu loh Bapak Ibu. Pokoknya kalau hawa nafsunya ngajak gak bener, tambah lagi kebaikan, tambah lagi kebaikan, tambah lagi doa kebaikan. Loh kalau jenengan sudah bisa doa kayak gitu Bapak Ibu, gak ada hati kotor, malaikat dateng apa? Walaka bimislin, ente dapat dulu. Ayo, kamu dapat dulu, kamu doakan tetanggamu biar rumahnya cepat jadi, sedangkan kamu juga enggak punya rumah, hatimu bersih bisa mendoakan tetanggamu, maka kamu dapat duluan rumah. Tapi berat Pak ya, berat ya kan, apalagi kalau sama-sama punya toko. Oh berat. Ayo coba Ibu, si A punya toko sembako, si B punya toko, adep-adepan, coba doanya kayak apa itu. Kalau pengen sukses, ya Allah toko depan rumah, ya Allah lancarkan, lariskan, ya Allah berkahi. Berat Ibu selama ini kalau doa gimana, ya Allah tokoku habis, toko tetanggamu jangan, ya Allah makanya gak kaya raya, karena hatinya kotor orang tua kami. Makanya ayo Bapak Ibu, jangan ada hati kotor. Hati kotor ibadahnya percuma. Siapa pertama kali yang melakukan kedengkian? Tuh, anaknya Nabi Adam itu. Qabil dan Habil. Iya kan? Qabil dan Habil. Salah satu dari anaknya Nabi Adam iri ya, karena satunya istrinya cantik, satunya istrinya jelek. Iri. Makanya kedengkian pertama kali yang dilakukan oleh manusia oleh keturunan Nabi Adam, antara Qabil sama Habil. Ya, dan juga penyakit dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluknya Allah, dilakukan oleh setan iblis yang dia sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam orang tua kami. Jelas nggih? Azan dulu. Masya Allah, kita lanjut. Jadi jelas orang tua kami ya, jangan ada kedengkian. Kedengkian capek, capek di dunia mukotima, nanti capek di neraka Allah. Iya kan? Hidupnya sempit Bapak Ibu. Semuanya kelihatan jelek. Tetangga jelek, teman jelek, ini jelek. Yang jelek bukan tetangganya, tapi hatinya tadi itu kotor. Maka bersihkan kedengkian dengan saling memberi hadiah.
bersihkan kedengkian dengan saling mendoakan di dalam kebaikan. Bahkan tolong pastikan Bapak Ibu, kalau ibu, pokoknya siapapun dari tetangga ibu, di saat dikasih oleh Allah anugerah, nikmat, model apapun, kok ibu merasa hatinya enggak enak, langsung datengin, ucapkan selamat, biar hilang itu orang tua kami. Langsung dipaksa orang tua kami, dipaksa itu. Kalau enggak Bapak Ibu nongkrong ini Bapak Ibu. Nongkrong terus, sampai puncaknya. Bahkan Bapak Ibu, orang berada di wilayah kedengkian, dia akan melakukan kekejaman. Satu bulan kekejaman tukang sihir bisa dilakukan satu jam oleh tukang hasud. Lihat ini, tukang sihir itu kekejamannya satu bulan, hanya satu bulan itu bisa dipotong oleh tukang hasud dengan satu jam saja. Artinya apa? Tukang hasud masih lebih kejam daripada tukang santet, tukang sihir. Hati-hati orang tua. Buktinya ya qabil habil, dibunuh kok. Iya kan? Dibunuh orang tua kami. Sehingga sampai suatu ketika diceritakan dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, diceritakan ada seorang perempuan meninggal. Di saat akan dibuntel dengan kain kafan Bapak Ibu, ternyata dari sakunya itu jatuh emas. Maka kata kakaknya, jangan-jangan orang ini mati bawa harta. Akhirnya setelah dikubur Bapak Ibu, abangnya, kakaknya gali kuburan tadi, khawatir masih ada emas yang dibawa. Kaget Bapak Ibu, baru digali kuburannya, keluar asap, terdengar di kuburan itu kayak orang lagi dibakar. Enggak jadi dia orang tua kami ngelanjutin. Akhirnya datang kepada orang tuanya, ibu, adik kita itu ngelakuin apa di dunia? Pekerjaan apa yang dilakukan adik kita? Emangnya kenapa? Ibu, ayo baca istighfar ibu. Adik kita disiksa di kuburan ibu. Cerita dia kaget ya, kira-kira ngelakuin apa? Apa jawabannya? Adikmu itu usil. Dia itu kalau setiap malam, ya kan, setiap malam selalu kunjung ke rumah-rumahnya orang, ngintip denger. Nanti akhirnya dibentur-benturkan karena dia benci hasud sama tetangga itu. Pak, disiksa di kuburan, Pak. Hati-hati. Jangan macam-macam dengan urusan hasud. Ya, jangan macam-macam, segera beresin. Orang yang merasa dirinya ada dengki, insyaallah enggak ada dengki. Tapi kalau merasa alhamdulillah hatiku sih beres, muncul nanti dengki. Karena orang kalau merasa dirinya salah, maka dia akan ngati-ngati, Pak. Ngati-ngati. Baik, itu yang pertama ya, yang menghancurkan amal soleh. Yang pertama, kedengkian. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah apa? Yang kedua tadi, syuhun muta, hawan mutaba, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu, Pak, kalau diikuti maka amaliyah ibadahnya bukan karena Allah, alias tidak ikhlas atau riya, suka pamer. Oh, kalau tadarus Al-Quran Bapak Ibu Ramadan, masya Allah 2 juz gak terasa. Coba kalau sendirian di rumah, itu Al-Qurannya sampai dimakan rayap. Ya kan? Kok bisa itu loh? Kalau di masjid itu sampai 2 juz, ya iya, wong suaranya ke menara, ke atas banyak yang dengar Bapak Ibu. Wow, kalau sholat di masjid Bapak Ibu lama, takbirnya lama, Allah panjang lebar, makmumnya sampai bingung. Tapi kalau sholat sendiri kayak capung, Allahu Akbar, amin Allah, Allahu Akbar. Ini hati-hati nih. Bahkan kata Imam Ghazali, ada orang belajar khusyuk untuk khusyuk di hadapan orang banyak. Latihan Pak, di rumah Pak, latihan takbir. Takbirnya biasanya takbirnya gini kan, waduh, sampai kayak kelihatan Allah gitu Pak. Ada. Tapi ingat, kalau kita ngomong riya, pamer, ingat jangan noleh kanan kiri. Awas.
ya, jangan oleh kanan kiri. Ilmu riya itu ilmu untuk diri kita. Awas loh, nanti ustadz sini baca Al-Quran dibilang, "Wah, ini kata Abbas, saya ngaco ini." Bukan, gak boleh kayak gitu. Ini untuk diri kita sendiri, ya kan? Kalau jenengan mengevaluasi orang, kapan mengevaluasi diri kita sendiri? Duh, ada orang-orang kayak gitu, Bapak Ibu, melakukan amal bukan karena Allah, semuanya karena pengen ditengok manusia. Makanya kalau riya itu menggedekan amal di mata manusia, pengen dianggap oleh manusia. Bapak Ibu, kalau ke masjid ada tetangga lewat, mukenanya taruh di dada, tasbihnya muter, Allah, Allah, Allah. Gak ada orang sama sekali, Bapak Ibu, bawa mukenanya lemes. Ini ngomong diri kita sendiri, orang tua kami, ya, awas, gak boleh noleh kanan kiri, ya, ini bahaya ini kalau noleh kanan kiri ini, Bapak Ibu, ya kan? Jadi pokoknya kalau kelihatan orang, Masya Allah, Bapak Ibu, ya kan? Masya Allah. Dan kadang Bapak Ibu, riya ini munculnya Bapak Ibu setelah bertahun-tahun dijaga, bobol Pak, muncul riya, muncul gak ikhlas. Dia Bapak Ibu umroh setiap bulan Bapak Ibu, umroh setiap bulan, dan setahun itu umroh sampai 2 kali, dan beliau lakukan setiap tahun, orang tua kami, sehingga kalau dihitung umrohnya enggak ketemu berapa itu, saking banyaknya Bapak Ibu. Tiba-tiba biasanya kan orang kalau setelah umroh haji Bapak Ibu, biasanya kalau pulang kan didatengin orang Bapak Ibu. Lah di saat didatengin orang, seneng beliau itu, Masya Allah, Alhamdulillah, teman-temannya datang minta doa Bapak Ibu, Umi kasih zam-zam Umi, teman-teman kita ini Mi, ini teman-teman soleh-soleha semuanya, kasih zam-zam Umi, tapi tolong Umi ya, tekonya, ceretnya yang pakai tahun umroh 2001. Tahu teko? Teko itu apa sih? Ceret itu loh Ibu, tolong Umi ya, kasih air zam-zam ini, kawan-kawan kita ini minta barokah ini, tapi Umi jangan ketuker ya Umi, tekonya, ceretnya pakai 2021 Umi, pakai 2001, ya kan? Lu kok disebut teko 2001, itu maksudnya apa? Ada teko 2002, ada teko 2003, hancur tuh umrohnya itu Bapak Ibu, iya kan? Waduh Bapak Ibu, kadang juga Bapak Ibu riya itu muncul Bapak Ibu setelah bertahun-tahun kayak gitu. Ada lagi Bapak Ibu, kawan sekantor, Alhamdulillah duduk Bapak Ibu, memang ini kumpulan orang-orang soleh, teman yang di sana ahli puasa, teman yang di sana ahli infak sedekah, teman yang di sebelah ditawari makan, mohon maaf saya lagi puasa, gitu. Akhirnya diomongi temannya di pojok, ahli sedekah Bapak Ibu, teman yang di sana berbakti kepada orang tua. Lah sedangkan dirinya ini punya amal kebaikan, rajin bangun malam, ngomong takut riak nggak diomong gimana kan gitu. Akhirnya dia bertahan Bapak Ibu, tiba-tiba dia menggeliat, teman-temannya yang ahli puasa, ahli sedekah nengok, lulu, kenapa kamu ngantuk ya, kecapean ya, tadi malam bangun malam ya? Iya, tadi malam kita bangun malamnya keawalan. Emang bangun malam jam berapa? Ya biasanya kita setengah 4, tadi malam jam 3. Oh berarti kamu rajin bangun malam ya, udah berapa tahun? Enggak kok, baru 10 tahun. Baru 10 tahun hilang enggak itu? Hilang Pak pahalanya Pak, ya kan? Hati-hati loh, hati-hati itu orang tua kami. Bahkan sampai Bapak Ibu, ada malaikat membawa amal yang sinarnya mengalai sinar matahari, amalnya orang soleh, mau dibawa ke langit Bapak Ibu, dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pertama lolos, kata malaikat penjaga langit yang pertama, apa ini amal kok bersinar sekali, punya siapa? Ini punya orang soleh, sudah bersinar terang dikawal malaikat orang tua kami.
Langit pertama lolos, langit yang kedua lolos, sampai langit ketujuh lolos, hingga akan diberikan kepada Allah. Tiba-tiba Allah berfirman, lempar amal ini ke muka dia. Aku tahu tendensi dia berlaku amal. Mereka melakukan itu bukan karena aku. Mereka melakukan itu karena manusia. Dan itu sudah dapat sanjungan di sana, maka sekarang amal ini enggak diterima. Para sahabat, orang tua kami mendengar ini, Bapak Ibu seakan-akan kayak stres gitu. Ya Rasulullah, begitu susah amal kebaikan itu diterima. Ini gimana ya Allah? Ini gimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudah sesuai penciptaannya. Kalau kamu oleh Allah dijadikan ahli surga, maka amalmu akan diterima oleh Allah. Enggak usah pusing-pusing kenapa, 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 bagaimana, bagaimana. Banyakin amal soleh. Kalau hatimu ada riak, perangin. Gitu loh. Nah, perangin Bapak Ibu. Jangan gini, nanti gara-gara kayak gitu enggak beramal soleh, ya enggak punya apa-apa. Makanya kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas fahuwa riyaun, wal amalu li ajlin nas fahuwa syirkun. Meninggalkan amal soleh karena takut dilihat manusia, takut dibilang enggak ikhlas, itu riya. Beramal karena manusia, itu syirik. Kurang ajar sama Allah. Udahlah, saya enggak ke masjid lah, ngapain, takut dibilang riya. Ya itu riya. Ke masjid kalau dipuji orang, beresin hati kita. Lah sekarang Bapak Ibu semuanya kan punya porsi ini Bapak Ibu. Mau enggak mau orang tua kami. Ini ya kan, mau enggak mau, makanya ayo kita perangi riya. Cara memerangi riya bagaimana? Berlaku amal soleh yang banyak, baik dalam keadaan sendiri maupun banyak orang. Kalau ibu membaca Al-Quran di masjid kok seneng ngebet lembaran itu gak berat pak, karena ada kawannya karena kirinya pak. Tolong pulang nanti dikodok Bapak Ibu. Anaknya tidur, suaminya tidur, istrinya tidur, dia bangun baca Al-Quran lebih banyak daripada yang dibaca di masjid. Itu cara ngodoknya Bapak Ibu untuk memerangi riya. Sholat Bapak Ibu, Masya Allah, di belakangnya ada mertuanya Bapak Ibu, waduh sholat terus, selesai tahiyat berdiri lagi, sholat lagi berdiri lagi, karena ada mertuanya. Ada mertuanya orang tua kami. Oh baik, nanti pulang gak ada mertua, gak ada siapapun, semuanya pada tidur, tak kodok lebih banyak rokaat daripada yang tadi dilihat mertua. Itu cara merangi riya. Ya, dikodok. Oh Masya Allah Bapak Ibu, kalau ada kotak infak jalan, kotak amal jalan Bapak Ibu, kok kebetulan ada tetangganya menyaksikan, yang tadinya mau ngambil warna abu-abu langsung ngambil warna merah. Abu-abu kan 2000 ya kan, warna merah 100 pak, nyemplung tuh. Waduh Bapak Ibu, nyemplungnya badal gini tok udah anu, ini dilipet-lipet biar lihat tetangganya itu. Nyemplung langsung, hawa nafsu. Inti enggak berat sekali infak 100 ribu karena ada tetanggaku. Nanti saya akan berangkat sholat subuh lebih awal. Biasanya sholat subuh berangkat 3:30, dia berangkat jam 3. Kenapa? Nunggu enggak ada orang sama sekali, ngelihat ada kotak infak Bapak Ibu, noleh kanan kiri enggak ada yang tahu, dimasukkan lebih banyak daripada 100 ribu, dimasukkan 200 ribu, dimasukkan 300 ribu, enggak ada orang yang tahu. Ini cara merangi riya. Nah, makanya Imam Ali karomallahu wajah bagaimana? Sayyidina Ali itu membagi amalnya 4. Beliau bersedekah di pagi hari, 2 bersedekah di malam hari, 3 bersedekah banyak orang kayak gini, kotak infak jalan beliau ngasih, 4 di saat gak ada orang sama sekali. Ditanya Imam, kenapa kamu bersedekah sampai 4 kali? Aku belajar ikhlas. Loh, sekelas Imam Ali Bapak Ibu, apalagi kelas kita, ya kan? Kelas kita. Tapi ingat ya, ilmu riya bukan ilmu menilai orang. Ilmu riya ilmu menilai diri kita sendiri.
Makanya ibu bapak, kalau lagi Jumatan, lah kok ternyata Pak DKM yang ngomong alhamdulillah telah terkumpul duit sekian dari Pak Haji ini, Pak Haji itu. Awas. Jangan nuduh Pak Haji enggak ikhlas. Waduh Pak Haji, 500 ribu setiap Jumat diumumin terus. Enggak boleh kayak gitu. Bisa jadi Pak Hajinya itu ngelawan riak, Pak. Yang diumumin 500 ribu, 4 juta setengahnya udah bisik-bisik jangan diumumin. Yang diumumin 500 ribu. Lah jenengan sudah gak infak, gak sedekah, komen. Wah, udah nyungsep ketiban duren, hancur tuh. Jangan mau ngomongin orang kayak gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada orang mau diinformasikan infaknya, sedekahnya, terserah sudah. Kita doakan mudah-mudahan beliau ikhlas. Dan ingat Bapak Ibu, kata Rasulullah, Arya kadabi bin namlati sauda ala sahra isoma fi laylati dhulma. Arya kadabi bin namlati sauda. Ria itu kayak langkah kaki semut hitam. Ala sahra isoma, di atas batu hitam. Fi lailati dzulma, di dalam kegelapan malam. Nongkrong masuk ke sini, Pak. Ria itu kayak langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Semut aja Bapak Ibu enggak kelihatan ini langkah kakinya. Jalan di mana? Di batu yang warnanya hitam. Jalannya kapan? Malam hari. Itu riak Bapak Ibu. Tiba-tiba masuk aja ke dalam hati. Makanya ayo harus waspada. Waspada, waspada, waspada. Hah? Jadi ya seperti itu ya cara memerangi riak Bapak Ibu. Jadi memerangi riak bukan berarti mengurangi amal soleh. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Bisri, alamatul haqiqati. Dengar nih, alamatul haqiqati, nih yang suka pangkat-pangkat hakikat, torekat, syariat, dengar ini, alamatul haqiqati, tanda orang nyampe kepada makom hakikat, apa? Mereka meninggalkan menghitung amal, akan tapi mereka tidak meninggalkan amal. Itulah orang nyampe hakikat. Selama ini kan kita bingung hakikat itu apa. Imam Hasan Al-Bisri ngasih makna hakikat itu orang yang berlaku amal soleh tanpa dihitung-hitung. Tanpa dihitung-hitung di sini maknanya ikhlas karena Allah. Ya. Jadi dia berlaku amal tanpa dihitung-hitung, bukan meninggalkan amal. Ini ada orang ngaku alhamdulillah saya sudah nyampe hakikat, jadi enggak perlu sholat, penggal aja kepalanya itu. Enggak nyampe hakikat enggak butuh sholat, gimana ini? Keblinger itu, kejawen itu Ibu. Iya kan ada kan itu. Pak, enggak sholat. Oh, saya sudah nyampe hakikat. Dulu. Terus kalau hakikat enggak sholat, ya enggak usah. Kok sudah nyampe Allah hakikat. Kata Imam Hasan Al-Bisri, orang nyampe hakikat itu tidak menghitung-hitung amal dan tidak meninggalkan amal. Artinya amalnya banyak. Ini enggak mau sholat Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu diskusi, ya anak-anak muda lah, anak-anak muda ada di masjid, masjid yang bersejarah di Cirebon sana, namanya Masjid Merah. Jadi kan kalau ke Cirebon ada Masjid Merah, itu masjid keramat peninggalannya wali. Di situ katanya Bapak Ibu sering dikunjungi oleh orang-orang yang sudah nyampe makom hakikat. Waduh, makanya saya kan gemes tuh pengen tahu kayak apa orang nyampe hakikat itu. Akhirnya kami duduk maghrib, sebelum maghrib jam 5 kami duduk ngobrol-ngobrol. Maghrib nyampe Bapak Ibu, maghrib nyampe diajak sholat nggak mau. Diajak sholat, ayo sholat. Oh, kita sudah nggak usah perlu sholat loh. Kok bisa? Karena kita sudah hakikat, kata. Lah, kata siapa nyampe hakikat gak usah sholat? Oh enggak, kalau hakikat itu yang penting iling, yang penting ingat kepada Allah. Jadi gak perlu rukuk, gak perlu sujud. Oh gitu. Sekarang saya mau nanya, inti makan gak? Inti tadi makan siang gak? Ya makan. Apakah makan itu cukup iling atau inti nyari piring? Gak gitu kan? Ya nyari piring loh. Kenapa inti kalau makan cerdas,
giliran sholat kok linglung tak gitu kan, sholat tak gitu kan kayak gitu, tetap nggak mau. Ente kalau nggak sholat secara hukum syariat kamu dipancung loh. Jangan ngomong hakikat, kamu bukan hakikat, TK aja belum kelar kamu tak gitu kan, pegel lah itu orang tua kami. Ini ada orang hakikat ngawur itu bapak ibu. Ingat, orang jika belajar hakikat belum syariatnya kuat, tazandak, kafir zindik itu bapak ibu. Kafir zindik itu apa? Iya dia nyembah Allah tapi kurang ajar, gak mau beramal soleh. Orang belajar syariat tapi tidak belajar hakikat, tafasak, fasek, ilmunya cuma di mulut, ilmunya cuma di otak tapi amalnya kropos. Jadi syariat ya sama hakikat. Kalau dalam ilmunya Rasulullah, ilmu Rasulullah itu Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan itu makom yang sangat tinggi. Islam, iman, ihsan. Nah, itu orang tua kami, nggih. Jadi udah enggak usah anu. Jadi orang hakikat itu ya orang yang beramal soleh enggak dihitung-hitung. Kalau ibu beramal soleh dihitung-hitung belum nyampe hakikat. Pak Haji, nanti kalau nyampe bulan kurban ya, saya sudah kurban kapan? Tahun 2020. Oh, belum hakikat ini. Masih nginget tuh kurbannya. Itu belum hakikat. Hakikat tuh siap. Pak Haji kurban ya nanti, siap. Enggak inget itu. Enggak inget. Kalau jenengan masih inget-inget, wah ya repot. Ya kan, ada proposal masjid nyampe ke Pak Haji. Pak Haji, ini Pak Haji kubahnya Pak Haji kurang tinggi. Mau ditinggikan Pak Haji, barangkali ada rezeki yang bisa dititipkan. Oh, 2 bulan yang lalu kan sudah titip, belum hakikat. Masih hitung-hitungan itu, ya kan? Hakikat itu apa? Oh, benar. Ada pemberesan masjid, kira-kira butuh berapa? Ya paling 1 miliar. Doakan saya nyumbang 25%. Lu gitu, itu baru hakikat itu. Ngomong, 2 bulan itu masih kan masih ada tulisannya di sekretaris bendahara itu. Kok ditagih lagi? Wah, ini belum hakikat itu. Kalau ngitung-ngitung amal bukan hakikat orang tua kami. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi cara memerangi riya bagaimana? Beramal soleh, kemudian kalau ada rasa bangga hatinya, rasa seneng, diperangi. Enggak boleh karena Allah, enggak boleh karena Allah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ulama mengatakan kalau pengin dirimu ikhlas, banyakin zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidaklah aku melakukan ini ke masjid kecuali karena Allah. Tidaklah aku infak sedekah kecuali karena Allah. Tidaklah aku haji umroh kecuali karena Allah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu banyak zikir kayak gitu, insya Allah jadi ikhlas. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang tua kami agar supaya bisa ikhlas, yang kedua banyak merenung ibu. Sampai kapan kamu ibadah karena tetangga? Sampai kapan kamu ibadah karena temanmu, kawanmu? Padahal kalau kamu mati masuk liang lahat, enggak ditemani kawan. Ibu sholat ke masjid karena tetangga. Kalau masuk liang lahat tetangga ikut tak? Enggak kan? Jenengan sendiri ngapain karena mereka? Karena Allah. Baik, itu yang kedua. Yang terakhir, wa ijabul mar'i bi nafsi, bangga dengan dirinya, bangga dengan amal yang ia miliki. Ini juga menjadikan sebab amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Bangga itu bagaimana Bapak Ibu? Merasa dia punya kekuatan sendiri, tidak ada pertolongan Allah. Siapa yang bangun masjid ini loh? Kalau enggak DKM-nya kita ya enggak mungkin. Nah, hati-hati tuh. Pahala mondasi, pahala ngecor hilang dengan kalimat kayak gitu. Ini masjidnya bagus, enak. Oh, siapa? Ini. Oh, langsung Pak, mau pahala dari nol bangun masjid hilang. Hilang itu enggak. Kok masjidnya bagus? Alhamdulillah. Barokah pertolongan Allah, dikasih kemudahan, pengurusnya kompak, bisa bangun seperti ini, mudah-mudahan istiqomah, ikhlas, kan gitu. Oh, kalau enggak kita enggak bisa, siapa tuh? Tuh, Pak Haji yang nyumbang 1 miliar, siapa? Ini kan yang lobby. Wah. Ini Bapak Ibu.
Yang gerakkan Pak Haji nyumbang 1 miliar siapa? Allah. Kok diaku-aku ini bagaimana Bapak Ibu? Maka cara memerangi sombong, ujub kayak gini Bapak Ibu, caranya adalah disebutkan oleh Imam Ghazali, kapan ada rasa bangga, orang kalau sudah bangga pasti sombong. Sombong ngeremehkan orang. Makanya kata Imam Ghazali, tolong kalau kamu ketemu anak kecil, maka langsung jatuhkan dirimu. Ya Allah, anak kecil lebih bagus daripada saya. Saya yang tua, yang berumur, belum tentu lebih bagus daripada anak kecil. Kenapa? Anak kecil enggak punya dosa, sedangkan saya banyak dosa. Lalu dengan hal apa saya kok merasa hebat daripada anak kecil? Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali itu gitu Pak, kalau merangi sombong Pak. Kalau ketemu anak kecil itu merasa dirinya lebih hina daripada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil enggak punya dosa Pak. Kalau ketemu orang sepuh, orang tua, dirinya merasa hina. Ya Allah, ini orang sepuh, ya Allah, pengalamannya, ibadahnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, rokaatnya lebih banyak, sedangkan saya masih muda, rokaatku terbatas, ilmuku terbatas. Lalu sebab apa saya merasa lebih hebat daripada yang sepuh? Gitu, diperangi gitu Bapak Ibu. Kalau ketemu orang kaya raya Bapak Ibu, kalau ketemu orang kaya raya, apa yang menjadikan saya lebih hebat daripada orang kaya raya? Sedangkan orang kaya raya manfaatnya banyak, nyumbang sana sini, sedangkan saya enggak bisa nyumbang sana sini karena enggak punya. Lalu dengan hal apa saya lebih hebat daripada orang kaya raya? Ketemu fakir miskin, kalau ketemu fakir miskin, apa yang menjadikan kita lebih hebat dari fakir miskin? Padahal disebutkan oleh Rasulullah, fakir miskin jika masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya raya. Terus diperangi kayak gitu Bang. Ketemu orang alim, ulama, jangan merasa dirimu sama. Ulama hatinya dikasih ilmu oleh Allah. Ada pancaran nur, cahaya keilmuan Nabi Muhammad. Jangan merasa dirimu sama dengan ulama. Maka tawadu'lah, jangan sombong di depan ulama. Loh, kalau diperangin kayak gini terus Bapak Ibu, akhirnya dia menjadi orang, tidak ada orang yang paling hina di Jakarta Raya ini kecuali saya. Loh, kalau sudah merasa dirinya saya paling hina, maka dia tidak akan terkena sifat ujub, bangga diri. Tapi kalau sudah merasa ini kebaikanku, ini karyaku, ini, akhirnya sombong ujub Bapak Ibu, menjadikan dia ditolak dari surga Allah, akhirnya masuk ke neraka Allah wa iyadu billah. Mudah-mudahan tiga hal ini dijauhkan dari hati kita. Kalau ada benih-benih ini, segera diperangi, minta kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari sombong, ujub, dibersihkan dari riya, dan juga dibersihkan dari iri hati dan hasud yang ada. Hati kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.